kita semua sudah tahu kalau Fortnite tidak pernah berhenti melakukan kolaborasi dengan IP lain. Entah itu kolaborasi dengan superhero seperti Marvel, anime seperti Naruto, atau bahkan dengan game lain seperti Halo. Melanjutkan tren kolaborasi ini, menurut informasi terbaru yang sedang beredar sekarang ini, Fortnite x Arcane sepertinya akan terjadi lagi untuk gelombang kedua. Mari kita bahas. Selamat datang di TLDR. Sudah lebih dari 8 bulan semenjak kolaborasi antara Arcane dan Fortnite pertama kali diumumkan. Kala itu, dua karakter sekaligus champion dari League of Legends yakni Jinx dan Vi datang ke Fortnite sebagai salah satu acara perayaan perilisan dari serial Arcane itu sendiri. Kedatangan Jinx dan Vi ini tentu menjadi salah satu hal yang mengejutkan, mengingat League of Legends atau Riot sendiri cukup jarang melakukan kolaborasi dengan game lain. Sekarang menyusul Vi dan Jinx, satu lagi karakter dari Arcane telah dirumorkan akan masuk ke Fortnite, yakni Mel, karakter asal Noxus yang memiliki hubungan dengan Jace. Menurut informasi dari leakers Fortnite bernama Hypex, seorang leakers yang terpercaya dan informasinya juga sudah sering terbukti terjadi, ia mengatakan kalau kolaborasi kedua antara Fortnite x Arcane ini akan mendatangkan karakter Mel. Sejauh ini memang belum ada informasi kapan kolaborasi ini akan dilakukan. Tapi kalau menurut kita, kolaborasi ini juga tidak mungkin dilakukan pada saat perilisan Arcane Season 2, karena Season 2 dari serial ini pasti masih lama lagi perilisannya. Kita semua sudah tahu kalau Arcane memiliki kualitas yang bukan main. Itulah kenapa Season 2 dari serial ini pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Season pertama sendiri memakan waktu lebih dari 3 tahun. Itu berarti, jika benar terjadi, perilisan Mel ke Fortnite ini bukan bagian dari perilisan Season 2 karena kolaborasinya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Cukup aneh memang melihat kenapa karakter Mel yang bisa dibilang sebagai side karakter terpilih menjadi skin untuk kolaborasi ini. Mengingat karakter penting seperti Jace, Victor, atau Echo juga bisa menjadi pilihan kolaborasinya. Kemungkinan besar, perilisan Mel ke Fortnite ini juga akan sekaligus merilis atau menjual ulang dua skin Arcane sebelumnya. Itu berarti masih ada kemungkinan skin Jinx dan Vi bisa kembali kalian dapatkan lagi. Itu saja mungkin informasi tentang kolaborasi kedua antara Arcane dan Fortnite ini. Semoga saja kolaborasinya benar terjadi. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching.